Oke lah semuanya, balik lagi di One Punch Man The Songer Server Induk teman-teman. Dan di video kali ini kita akan coba ngelihat final Endless Battle Zone di minggu keempat, bannernya si Gilwin. Nah di sini ada pemenangnya, ini dari server kuis, seperti biasa dia menang lagi nih. Gila, hampir semuanya bintang 6 ya guys ya. Gilwinnya udah bintang 5 semuanya ya. Untuk finalisnya seperti ini. Dari segi power bedanya lumayan jauh sih. Ini ada si siapa namanya? Atomic dikombin sama si siapa? Gilwin dan MB itu. Tapi kayaknya di bulan April deh. Itu nanti bakal keluar si siapa namanya? Melza. Ya di mana itu combo sama Atomic sepertinya menarik. Nantilah kita coba lihat untuk di final EBZ pertama ya, bannernya si Melza seperti apa. Dan sekarang kita akan coba lihat dulu. Kalau ada yang lebih menarik harusnya pengen sih aku sih ngelihat yang di 16 besar atau 32 gitu. Cuman kayaknya ya udahlah, kita finalnya aja lihat. Oke, ternyata line up-nya beda ya. Kalau nggak salah tadi di show itu nggak ada PM dong. Dan sekarang ternyata ada. Karena udah diganti line up-nya. Oke. Okay. Dan yang kemarin itu thank you ya, ada yang ngasih tahu kalau kenapa kok damage si MB-nya itu udah nggak sesakit dulu. Itu karena ada efek tebengan dari si Gilwin ya guys. Mantap juga sih ini sih. Dapat tebengan evasion. Lumayan sih. Ini kan si siapa namanya? Aku lupa terus namanya, kocak. Atomic ya, Atomic-nya itu kan bisa nge-trigger special setter. Dimana si Melzanya itu nanti yang bakal rilis ya, itu bisa ngedetonate tuh. Jadi pasangan yang cocok sebenarnya ya. Nantilah kita coba lihat di minggu depan seperti apa. Kayaknya sih bisa ya, jelas meta gitu. Cuman kalau ngambil Melzanya doang itu kayaknya gimana ya, pengen gacha aku sebenarnya, cuman nggak ada atomiknya gitu loh. Masih worth it atau enggak gitu loh maksudnya. Kalau cuman Melza top, kalau server baru kayaknya ya oke-oke aja ya. Belum ada ini meta-meta yang lain, belum ada ninja, sorry ninja pula, belum ada karakter-karakter yang lain gitu. Baru itu aja UR-nya. Cuman kalau udah kebuil karakternya beberapa, udah ada UR. Sedangkan si Melza itu nggak masuk kombonya di timku, kayaknya skip sih. Tapi tetep sih masih sakit ya si MB ya. Apalagi ditambah sekarang Tatsu juga sedikit naik value-nya ya. Selama spendernya si Gilwin ini ya, biarpun udah kena evasion ya, tetep masih sakit bos. Serius, bukan main. Masih bisa balik lagi. Bener-bener Atomic sih ultinya cakep banget men, apalagi udah KS ya. Beh. Ini katanya sih setahun ke depan ya, mulai dari King ya, atau sebelumnya udah pernah ya, yang ultinya itu ada gambar rasi bintangnya gitu. Itu kayaknya bakalan keluar-keluar terus ya, beberapa karakter ke depan gitu. Kita tunggu aja nanti sih. Ini bisa jadi ngulur waktu sih guys ya, ngulur waktu untuk nunggu rilisnya OPM di season 3. Nah kalau season 3 nya udah rilis, baru gitu karakter-karakternya masuk lagi ke gamenya gitu. Secara kan ini game resmi ya, jadi ya
not bad lah. Kalau developernya ngulur waktu bikin karakter yang di luar konteks dari anime-nya, ya mungkin dengan embel-embel collab ya, bisa jadi kayak gitu. Kan dulu waktu awal rilisnya si King kalau nggak salah, itu ada yang bilang collab sama siapa gitu, aku lupa. Tapi tetap keren sih menurutku sih, ultinya keren-keren. Ada gambar rasi bintangnya gitu, mantap. Dan Melza juga nanti sama ya, ulti KS-nya juga ada resi bintangnya, mantap sih. Damage-nya masih bisa tembus loh, 1,5 m kalau nggak salah baca tadi aku si MB-nya, masih sakit bos. Yang jelas ini kalah build sih, yang sebelah kanan. Dan kalau nggak salah si Melza itu anti charm ya, atau culikannya si PP ya berarti. Boleh sih, pengen gacha aku bro sebenarnya. Aduh bimbang, kita lihat nanti aja pas waktu udah rilis. Kayaknya aku bisa gacha di akun cadangan sih ya. Aku ada akun cadangan yang BT-nya udah siap gacha ya. Kita bisa tes di sana dulu sebelum resminya nanti memutuskan akan gacha atau enggaknya. Mantap. Buset, ini lama banget loh. Satu kali gameplay hampir 7 menit ya. OTW ke 8 menit ya. MB-nya keren. Keras parah ini, Bang. MB-nya keras parah ini. Biarpun dia udah enggak bisa ngapa-ngapain itu ya. Untung masih ada King ya, kirain udah mati King. Masih bisa ya follow up lah, lumayan. Tapi kalau kena stun bisa follow up kah? Bisa harusnya sih. Aduh mati sudah. Tamatlah riwayat ini sudah. Nunggu waktu aja nih, sudah mati masih bisa. Sakit, lumayan. Wih. Ternyata masih ada si Gelwin, kirain udah hilang dari peradaban, udah dari arena. Tetep ini jadi bulan-bulanan sih. Boleh kena sepak si Gelwin sebelah kiri. Waduh ini sakit. 500 juta setengah M berarti ya. Kena saya Pak Gelwin, kena stun depan belakang, bubar dah. Enggak ya, yang belakang doang. Yang belakang doang. Atau memang Gelwinnya anti stun? Enggak juga deh harusnya deh. Masih kena itu yang sebelah kiri depan belakang. Kelar juga guys ya. Oke lah, jadi mungkin gitu aja sedikit gameplay final Endless Battle Zone di minggu keempat bannernya si Gelwin. Mungkin ada yang mau ngasih tambahan, monggo banget di komen. Jadi gitu aja, thank you buat semuanya udah nonton. See you next video, mantap juga guys.